Pancasila, Undang-Undang Dasar. Persetaraan ini melemah. Tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal. Senin 16 Desember dengan ini kami buka dan meresmikan Kampung Wisata Seni Magabu. Boleh tepuk tangannya buat kesemuanya. Resmi pembukaan atau peresmian Kampung Wisata Seni Karomanunya telah dibuka. Boleh tepuk tangan kembali buat para di Tambora. Kasih dukungan. Pemerintah Kota
dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, kampung wisata ini kita harus dikembangkan. Dan secara seremonial saja hari ini itu tidak boleh. Karena percuma kalau kita hanya secara seremonial dan tidak kita menata lingkungan dan sebagainya, ini yang menjadi keberhasilan kita. Penataan proses yang panjang kalau saya lihat, karena lingkungan di sini di depan di pasar itu harus ditata. Jadi baru mungkin kita nanti ke depan dengan infrastruktur dengan kawan-kawan akan memfasilitasi untuk lebih mengembangkan dari kegiatan-kegiatan pariwisata ya, apa sih yang disebut kampung wisata yang harus hidup, intinya itu. Selain itu memang saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kawan-kawan lain di setiap RW, di kelurahan, kecamatan, bahwa ada ikon di setiap satu wilayah. Apakah Pemprov akan mendorong wilayah lain, Bu, untuk melakukan? Oh, pasti, kita banyak sekali yang kita akan dorong. Saya sudah kita dorong mungkin kota pusat sepanjang sekitaran BAT dan sekitarnya. Itu kita sedang memproses, itu jadikan salah satu tujuan juga. Juga kalau anggaran sekarang itu ada di Kalijaga Monyet, itu juga dapat suntikan anggaran. Dan ada beberapa ya, banyak sekali kampung Arab, juga kampung Cina. Kita berkeinginan karena Cirebon ini luar biasa beragamnya. Jadi hari ini kita pelan-pelan lah mas ya, karena kita bicara kemajuan, bicara anggaran, dan bicara komitmen dari seluruh masyarakat mas. Ini sudah ada dana dari provinsi turun, tapi komitmen masyarakat apa? Bagaimana terhadap kebersihan yang sudah kita bicara? Terhadap kebersihan, jaga lingkungan, dan sebagainya. Nah ini sudah diangkat kan, secara lokalnya sudah diangkat. Pemerintah kota pasti mensupport kebutuhan ke depan karena tidak cukup ini saja. Infrastruktur kita masih jauh, belum memadai. Pos anggarannya akan digunakan berapa, Bu? Kalender wisata. Kalender wisata, ya, tapi kita memang harus saya sampaikan, gaungnya kita belum kita jual. Mungkin dekis nanti lebih mendorong lagi untuk bisa agenda-agenda wisata. 2021 nanti saya bersama Pak Kadis merijit beberapa kebutuhan anggaran dan sebagainya. Untuk pariwisata sendiri udah berapa pos anggarannya? Anggaran? Anggaran sekarang, tanya Pak Kadis deh, dia yang bahas anggaran ya. Yang jelas kalau kami sih sangat membantu dan mendorong. Tinggal kesiapan dari dinas pariwisata itu sendiri. Karena kita dinasnya masih bersatu kan dengan olahraga. Kedepan kalau ini dilepas, ini luar biasa sudah selesai. Kapan lepasnya? Ya ini proses mungkin dan teman-teman Dewan bisa cepatnya 2020 ini langkah-langkahnya sudah dilakukan. Bu, untuk mempertahankan.